Alpaka adalah binatang menyusui dari Amerika Selatan yang menyerupai lama. Alpaka berukuran lebih kecil daripada lama, dan alpaka tak digunakan sebagai hewan pengangkut, tetapi untuk diambil bulunya. Alpaka ialah hewan yang mampu dijadikan peliharaan. Maka asal itu, alpaka termasuk ke dalam hewan yang tidak mempunyai status perlindungan. Alpaka merupakan salah satu hewan yang jarang ditemui di Indonesia. Hewan yang berasal dari pegunungan Andes. Alpaka sudah dipelihara oleh suku Inka sejak 6.000 tahun yang lalu. Kebanyakan dari mereka diternak karena bulu supernya. Alpaka adalah hewan jinak, menggemaskan dan lembut, dan dikenal sebagai hewan peliharaan dan ternak di seluruh dunia, tidak ada alpaka liar. Makanan utama alpaka adalah rumput. Untuk mencerna rumput dengan baik, alpaka memiliki 3 buah lambung. Proses pencernaan rumput yang sangat berserat ini berlangsung lama. Bila merasa terancam atau gelisah, alpaka akan mengeluarkan sebagian isi lambungnya kemudian diludahkan ke arah musuhnya. Ada sekitar 22 jenis warna bulu yang dimiliki alpaka, misalnya seperti putih, hitam, krem, coklat, dan abu-abu. Meskipun berasal dari pegunungan Andes, alpaka juga dikembangbiakkan di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Alpaka diambil bulunya dan seratnya digunakan untuk membuat barang rajutan dan jahitan, seperti wol domba. Serat alpaka merupakan serat alami yang didapatkan dari alpaka, yang merupakan hewan unik dan termasuk ke dalam keluarga unta dan juga menyerupai hewan lama. Alpaka masih bersaudara dengan unta. Nama ilmiah alpaka adalah Vicuna pacos. Alpaka berasal dari Amerika Selatan, dan kebanyakan tinggal dan ditemukan di pegunungan Andes. Berdasarkan klasifikasinya, alpaka berasal dari famili Camelidae, binatang besar dengan bentuk leher yang khas dan kaki yang panjang, salah satunya unta. Meskipun berkeluarga dengan unta, alpaka ini lebih mirip lama dan domba. Selain banyak dipakai sebagai bahan pembuat jumper atau kaos kaki, alpaka ternyata juga bisa dijadikan sebagai hidangan. Kenikmatan kombinasi daging-daging ini bahkan jadi saingan berat daging sapi. Alpaka mirip dengan binatang ilma tapi lebih menggemaskan, karena memiliki bulu yang lebih tebal membuat para artis kepincut. Alpaka termasuk hewan purba sehingga banyak orang yang ingin memilikinya walaupun harganya sangat mahal, yaitu seharga 100 juta rupiah. Alpaka telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di Andes selama ribuan tahun. Hewan ini dijinakkan dan dipelihara oleh penduduk setempat untuk keperluan kesehariannya, seperti untuk daging, susu, kulit, serta wol yang terkenal lembut dan hangat. Pada masa lalu, wol alpaka digunakan sebagai pakaian khusus bagi orang-orang bangsawan dan raja-raja Inka di wilayah itu. Namun seiring dengan penjajahan Spanyol di Amerika Selatan pada abad ke-16, mereka mengalami penurunan populasi. Spanyol mengabaikan keberadaan hewan ini dan mengeksploitasi hewan ini tanpa memikirkan masa depannya. Tapi, beruntunglah, alpaka masih bertahan hingga saat ini dan dikenal sebagai hewan khas Amerika Selatan. Alpaka tinggal di pegunungan Andes yang terkenal dengan iklim yang ekstrim. Dalam sejarahnya, mereka hidup di dataran tinggi di Amerika Selatan hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Habitat mencakup daerah pegunungan Andes di Peru, Bolivia, Chili, dan Argentina. Hewan ini adalah binatang yang sangat tahan terhadap cuaca dingin dan kekeringan, serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan suhu rendah di daerah tersebut. Tubuh dilengkapi dengan bulu yang tebal dan hangat, sehingga mampu menjaga tubuhnya tetap hangat di lingkungan yang dingin. Bentuknya hampir mirip seperti unta namun seperti lama memiliki leher yang lumayan panjang dan berbulu tebal. Keunikan atau keunggulan yang dihasilkan dari hewan alpaka ini adalah adanya bulu yang lebat juga indah. Bulu yang lebat ini juga memiliki suatu fungsi yaitu untuk melindungi tubuh agar tetap hangat pada musim dingin. Selain adanya bulu yang lebat, salah satu ciri yang unik adalah ludah.
Alpaka adalah jenis hewan yang sering meludah di mana ludahnya ini lumayan berbahaya karena jika terkena mata dapat membuat mata seseorang menjadi buta. Di negara yang memiliki musim dingin tentu membutuhkan musim hangat. Maka dari itu dalam membuat pakaian hangat akan memilih beberapa bahan yang bisa digunakan dalam membuat pakaian hangat. Salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat pakaian hangat adalah bulu alpaka dikarenakan alpaka memiliki bulu yang tebal juga hangat. Biasanya bulu alpaka ini akan dimanfaatkan untuk membuat selimut atau jaket. Selain alasan bahwa bulu alpaka itu tebal dan hangat, bulu alpaka juga memiliki tekstur yang lembut sehingga jika diolah dan dijadikan membuat pakaian hangat akan membuat pemakainya merasa nyaman. Selain digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian hangat, bulu alpaka juga dapat dimanfaatkan untuk membuat alas kaki. Penggunaan bulu alpaka untuk alas kaki ini tentu dapat melindungi kaki dari udara dari luar dikarenakan kaki merupakan bagian yang sensitif untuk cepat merasakan dingin. Biasanya negara yang sering memanfaatkan bulu alpaka menjadi alas kaki adalah negara-negara yang beriklim dingin seperti Eropa. Adanya sifat yang dihasilkan serat dari bulu alpaka yang lembut, tahan lama juga dimanfaatkan sebagai bahan industri karena sangat elegan jika dibuat berbagai macam industri atau kerajinan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan